Halo Barai Priangan, kita kembali lagi nih, tentunya dengan konten-konten menarik dan informatif. Maka dari itu, Barai semua jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar tak ketinggalan konten-konten menarik yang akan terus kami sajikan. Siapa di sini yang tahu dengan alun-alun Singaparna? Ayo, pada tahu kan? Nah, baraya semua, alun-alun Singaparna kini sudah tak seperti dulu lagi loh. Kalau dulu, banyak yang nyinyirin karena terkesan terbengkalai, bahkan sampai ada yang menyebut mirip leuweung atau hutan. Kini, alun-alun Singaparna telah banyak berubah. Itu karena pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sudah merevitalisasi lokasi yang menjadi jantung ibu kota Singaparna tersebut sejak tanggal 9 September 2022 hingga 31 Desember 2022 kemarin. Dengan anggaran total 11 miliar dari Provinsi Jawa Barat, wajah alun-alun Singaparna yang dulu dinilai tak menarik, ini justru menarik banyak perhatian masyarakat Baraya. Di sana kini disediakan berbagai fasilitas untuk mendukung aktivitas masyarakat, seperti jogging track, sampai sarana tempat duduk berbentuk tribun yang dialasi oleh karpet rumput sintetis. Wah, pokoknya Baraya kudu ka ditu lah, raosin tempat nate. Tapi, ingat Baraya, jaga selalu kebersihan ya, dan jaga juga berbagai fasilitas publik yang telah disediakan oleh pemerintah itu. Seperti yang disampaikan oleh Ridwan Kamil dalam sambutannya saat meresmikan alun-alun Singaparna, ia berharap agar masyarakat bisa memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada serta menjaganya dengan baik. Nih, coba simak statement beliau berikut ini. Ya, tiba-tiba ini jadi kebanggaan baru, biasa cuma dilewat, sekarang bisa jadi tempat transit yang membanggakan dan sudah viral di Indonesia. Selain ini, alun-alun Ciawi, Cika Thomas juga akan kita lakukan hal yang sama, sehingga Kabupaten Tasik menjadi luar biasa. Dua rumah sakit, urusan kesehatan juga sedang kita siapkan. Salah satunya ground breaking nanti di Karangnunggal, ya. Kemudian penataan pantai, Karangtaulan, kemudian jembatan Cisepet juga kita kerjakan di tahun ini. Gedung Pemuda juga kita kerjakan. Termasuk aspirasi tadi, eksitol diperbanyak agar ekonomi Kabupaten Tasik luar biasa. Mudah-mudahan masyarakat melihat kerja kami dengan Pak Wagub itu sangat serius untuk memajukan Kabupaten Tasikmalaya. Selamat sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi kebanggaan. Itu aja kebersihan ketimbangnya. Nah, sementara itu Baraya, Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto, yang juga ikut meresmikan wajah baru alun-alun Singaparna, turut menyampaikan terima kasih kepada orang nomor satu di Jawa Barat itu karena telah membantu pihaknya dalam merevitalisasi kawasan alun-alun. Oke Baraya, sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini ya. Sekali lagi, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar tak ketinggalan konten-konten menarik yang akan terus kami sajikan. Jangan lupa juga Baraya, Mimin mengajak Baraya semua, khususnya yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, untuk ikut serta dalam menjaga berbagai fasilitas publik yang telah disediakan oleh pemerintah ya. Karena bukan hanya kita saja yang ingin menikmati berbagai fasilitas publik itu. Oke Baraya, sampai jumpa lagi.